wa qalan dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullul muslimi sab serta sekapian wong Islam sab jabeno Islam alal muslimi atas wong Islam liye ku karo mun kharam opo damu keti kelopan badhe islami gak oleh pita paten pinaten wa malulan bandani haram gak oleh diganggu wa irdulan kehormatane kehormatane kehormatan yang penting lah dia lelek lah kehormatan ini jatuh nih ya benar sama tadi di bodo Islam kita sing waktu nah itu yang kita memiliki Islam ini kita pokok Islam betul kadek di lo NU betul kita Muhammadiyah pada orang Islam bodo mawon kita dipun hormati lalu saya mengulatkan kalau panjang benar bisa menemukan fanatik kita dan golongan ya kalau panjang tentu yang NU mau kita bisa tajuk yang sing sahih tapi pun fanatik atas pun pun atas enggak ada rumong so nek golong aku itu sing bener. Dia ini gak bener. Ini benang sah. Ini gak. Ini gak berarti buat ngur mati datang tiang namanya. Dan ngapi-ngapi awai dewe. Nggak ini kalau panjangnya ngawan ngedepi bareng dan kalau panjang sing saya itu mumpun nusah di mumpun nusah di dibakas dawa-dawa. Nanti ini seneng ngani ngunu diapa no. Pokoknya buat masalah pokok mana. Ini pengerani bodoh, ini haji ya bodoh, sahadat ya bodoh, sholat ya bodoh. Pokoknya ini ku sing masalah sing pang-pangan niku sing masalah dibahas. Ono wong sembahyang subuh ono ono sing kono mboten sekono terus sing ben sate mboten tas dibahas sing cek sing seneng kono cek kono sing mboten nggih mboten enak padahal kula pancen tiyang niku paling enak. Tadi datang tiang lintun itu paling buat tentu moso enggak ada moso palingan, es podo-podo api yang buat ngejatin kali mangan ya, mau gue tiang po ya, mau ya umum mangan ya seneng aning ngunu tiapa no, jadi seneng aning ngunu es apa kang, tentang berarti buat nusa apa, tuh moso api dewi, bener dewi, ini sebenarnya tempat palingan. Nah, konten nah kalau panjenengan sakit mati, insya Allah kalau panjenengan nanti saya datang tiang lindu. Nah, kalau panjenengan kadang-kadang, ono apa jenenge? Ono mari sembahyang gak wiritan mesti lo ono. Ono kadang-kadang wiritani apa? Mboten banter wis ono sak cocok Muhammadiyah sing macam-macam jenenge. Mboten sebenarnya kan wiritan ya soal banter mboten banter iki senengane dewe-dewe ngoten kan. Yang penting sakit perwirisan selesai. Lalu kalau panjang kadang-kadang batu-batu yang ada wiritan banter NU ini wiritan apa? Wiritan apa? Liri ini ku Muhammadiyah batu-batu saya itu batu-batu itu pondok tebu ini wiritan liri kok padahal ini ku pusat NU batu-batu jadi sebenarnya yang penting wiritan ini ngerti ya dini banter gak banter itu duduk suasana itu nek kira-kira enak banter banter ngoten nek mboten nggih mboten nek biasa kula panjenengan iki biasa critane banter sebab tiyang iki kata terus kadang-kadang enten lari-lari bareng iku nek gak bareng wis tambah mboten karu-karuan lho teng mriku kali suasana situasi ini lho gak ada ini ngoten niku mbok mboten kok soal zikir ya atau wiritan tapi nek padha gedhe ne apa wis iso wiritan dhewe-dhewe engko wiritan dhewe-dhewe dhewe-dhewe kan ya sami mawon padha yang pun kula panjenengan gak ada ngoten gak ada anggap ngoten enak panjenengan ya senajan niku mboten golongane paling mboten benci kula panjenengan iki lho paling enak panjenengan menawi waktu sing masani yo agama Islam kok wiwitan wiwitan sing ageng ngene wiwitan sing ageng nek masalah poke ngono bau sate benar so kudu dari situ melangat nih kudu dari situ tapi pangi kan benar dari situ nih ono sing ngalor ono sing idul ono sing etan nih dengan tempat kita ngalor kira-kira tambah api tambah elek nih tambah saing wong Islam ono masalah pokok podo pengerani podo sembahyangi podo diningku masalah cok pang-pangan niku wis ono sing ngalor nih buat nopo tambah saing nih nih kalau kan diloi pit-pitan terus tok tuan ngot nak tangwe api ngot nih. Tapi kira-kira umpama mana pangi ngetan tok ngot nih. Ngot nih terus sendirian nih ngot nih. Kira-kira tambah gak enak nih. Tambah gak enak. Lusain ngot dan yang diloi kape ngot nih. Potensi nami
niki penune kula panjen cek saged niku kulul muslimi alal muslim haramun damu wa malu wa aibdu. Cek saged saling hormati, ngene mboten saling nyenyek, mboten saling nyalahno, tapi saling hormati. Dan di hubungan kali kalau dadine ngomong elek ya mboten sae panjenengan. Itu haram niku.